Nah, ini mau juga makan silase untuk apa? Daun pisang. Nah, ini dimakan juga. Makan silase daun pisang. Nanti kalau sudah habis semuanya, kalau habis ini sudah pakannya habis, nantinya silasenya juga akan dimakan teman-teman. Ini nanti kalau sekarang ya masih dipilih-pilih. Gitu. Nah, ini juga makan, mau makan daun pisang yang di silase kayak ini. Ini juga kalau masih ada yang segar biasanya makan yang segar. Tapi kalau sudah habis ya itu, habis dilahap semua. Selamat datang di channel Thoyyib Hanaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga panjenengan sedaya dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan hari ini kita akan membuat video tentang kambing makan daun pisang. Nah, ini teman-teman, kambingnya makan daun pisang, lahap banget. Nah, ini meskipun daunnya tua, daun tua itu bisa kita kasihkan untuk pakan ternak kita, kambing ataupun domba. Nah, seperti ini penampakannya kalau kambing makan daun pisang ini teman-teman, seperti ini. Tidak usah digiling nanti untuk batang-batangnya ini sudah tidak termakan, jadi dibuang. Kalau kita chopper biasanya mau, tapi ya kasihan lah, kandungan airnya kan cukup tinggi. Nah, ini untuk dombanya juga mau ini untuk makan daun pisang. Nah, ini pejantannya ini juga lahap banget untuk makan daun pisang. Tidak semua daun pisang disukai oleh ternak kita teman-teman, cuma apa itu, pohon pisang yang tertentu saja untuk yang untuk mau dikasihkan ke kambing kita. Biasanya pisang raja uli ya, pisang Berlin itu juga suka. Terus untuk pisang rojo awak juga suka. Ini pisang rojo awak ya teman-teman. Untuk tadi kan di kebun sambil apa itu, mengurangi daun yang sudah tua-tua, jadi dibuang untuk daun-daun yang sudah tua untuk dimakankan kambing kita seperti ini. Sangatlah banget ini teman-teman. Nanti juga ini ada pakannya ya, tidak hanya daun pisang saja. Ini juga ada rambanan, tempenya sangat lahap untuk rambanan, daun lantoro, daun coklat yang masih muda-muda seperti ini sangat suka. Juga ada rumput, ini rumput apa itu, rumput lapang, rumput yang lembut-lembut itu. Ini
pohon ketela, ketela rambat juga sangat disukai oleh kambing domba kita seperti ini. Sangat bagus sekali ini teman-teman untuk daun pisang. Nah, seperti ini. Daun pisang sangat disukai. Terus pisang kepok juga sangat disukai itu untuk makan kambing kita. Nah, seperti ini. Daun pisang. Eh, mek, mek, mek. Aduh, ini duyu ini kok. Nah, ini cempenya memang saya umbar ya teman-teman, kan tempat umbarnya belum jadi di sana sebelah sana. Nanti rencana buat saya buat umbaran seperti ini. Ini untuk cempe-cempenya seperti ini dibuat umbaran sehingga nantinya bisa untuk bermain-main untuk cempenya ini. Ini 5 meteran ini sekitaran. Itu sudah cukup lah untuk umbaran kambing atau cempe-cempe. Nah, ini ada 3 ekor ini yang memang saya lepaskan agar dia bergerak leluasa. Ya, seperti ini. Nah, ini mau juga makan silase untuk apa? Daun pisang. Nah, ini dimakan juga. Makan silase daun pisang. Nanti kalau sudah habis semuanya, kalau habis ini sudah pakannya habis, nantinya silasenya juga akan dimakan teman-teman. Ini nanti kalau sekarang ya masih dipilih-pilih. Gitu. Nah, ini juga makan, mau makan daun pisang yang di silase. Nah, ini juga kalau masih ada yang segar biasanya makan yang segar. Tapi kalau sudah habis ya itu habis dilahap semua. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Telaten open bakal panen ya. Pokoknya kasih makan yang kenyang mesti akan menghasilkan cempe-cempe ini teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.